Lemot lemot lim lim. Lemot lemot. Ah, aku maju sik sik. Gendeng aku sik lemot. Wes dak lu rasa ribut. Geger ah. Apa sih kak? Geger kan mau. Ah, lu. Konco sob. Lolok pancen. Kendeni sik ngonku lemot. Pesan baik ya. Ah, apa bener? Ngonku tak kandani sih, kini-kini Pak Udan lemot, ngerti Pak Udan ngejak main. Kue ngerti dewe sih, biyen po oh kini. Ah, cari tim-tim dobel lah. Ora ngerti ini gini Pak Udin lemot. Orang Udin pitik mau kludek-kludek kenceng pirang-pirang, met. Ah. Uber memang tunggu tunggu aku metu ah. Ah, opo benda? Oh, iya, saya. Oh, ala jebul. Buka ra kocane. Bisa mengimbangi kocok mata ireng. Cepet, sampai tak bayar. Masker Raisan, Ra. Corona mas. Mading. Si. Kurang orang ewu. Misal. Pemirsa, telah terjadi pembunuhan oleh driver ojek kepada penumpangnya. Peristiwa terjadi pada Rabu 28 Juli di Kelurahan Poncol, Pekalongan Timur. Diduga penumpang sempat bercekcok dengan driver sebelum akhirnya tewas. Belum diketahui motif dan tujuan dari pembunuhan ini. Namun, polisi menemukan jenazah penumpang yang tergeletak di jalan basah seperti diguyur hujan. Berikut adalah foto terbaru dari pelaku. Bagi siapa saja yang melihatnya, dimohon untuk melaporkan ke pihak berwajib. Mugi Harjo dari Pekalongan Timur melaporkan. Ampun, ampun, ampun.